Lho, requestan dari kanca-kanca wis wae kemarin. Anak baru Mas aku, Mas. Assalamualaikum. Nek juangannya ini. Sekarang sudah sampai di depan kamarnya. Kurang berapa bulan, Mas? 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi PMI Korea Kreatif. Oke lah kalau begitu, wileh sekarang ini masih pagi-pagi dan baru aja bangun tidur jam 8.20 di Korea. Karena ini tadi pas libur kerja, ya jadi ini rodok bangong-bangong lah. Tadi jam 4 juga sudah bangun untuk makan sahur. Alhamdulillah puasa, semoga saja lancar. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan puasa di Korea, sudah saya buatkan videonya pas makan sahur di dalam pabrik. Ada di video yang ini, silahkan dicek. Oke lah, yuk sekarang kita OTW-kan ke rumah Mas Bajindul. Wile. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mereview rumahnya dan nanti tak tanya-tanya seputaran Mas Bajindul. Oke, yuk ikutin terus, tak kasih lihat semuanya. Yuhu. Oke lah kalau begitu, sekarang sudah ada di stasiun dan saya akan naik kereta. Untuk perjalanan ini nanti lumayan panjang, naik kereta saja kisaran 2 jam. Dan nanti lanjut lagi naik bis 1 jam. Wih, jen, lumayan aduh loh ya rumahnya Mas Bajindul. Ya wes lah, ora masalah, perjuangan demi teman-teman semua juga yuk. Penasaran kan? Ya wes, sekarang saya akan mengisi kartu dulu untuk naik kereta. Masih 6.000, dikarenakan ini nanti perjalanan lumayan panjang, saya ngisi 20.000 langsung. Rp26.000, mantap. Yuk sekarang kita OTW kan, bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Lihat lagi loh teman-teman rutanya ya, dari sini sampai sini Ujongbu namanya, 2 jam 13 menit. Wes mantap. Sekarang sudah sampai di Gemjong, harus transit untuk naik keretanya. Lah iki lho teman-teman sing marai suwi ya, kurang lebih 20 menitan untuk nunggu kereta saja. Ora masalah, perjuangan ya kan, tak kasih lihat semuanya. Sekarang sudah sampai di stasiun Chongdong, harus transit lagi satu kali. Wile, yuk gas kan. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya akan mampir dulu di toilet. Wile, lah ini toiletnya, yuk langsung gas kan. Setelah dari toilet wis aman, yuk perjalanan lagi lanjutkan tujuannya ke Ujongbu, yuk. Dan sekarang sudah jam 11.33, wis meh telung jam ya, yuk gas. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di Ujongbu, tapi ini belum berakhir teman-teman, masih satu lagi, harus naik bis untuk menuju ke rumah Mas Bajindul. Katanya itu kisaran 1 jam untuk naik bisnya. Wileh, isik suwi ya kan, yuk semoga saja lancar. Langsung keluar. Di sepanjang jalan lorong ini ada yang berjualan dari baju, sepatu, wis mas-masan kuwi. Oh, aksesoris. Oh ya, ini tadi saya menuju ke rumah Mas Bajindul itu sendirian, saya sendiri. Karena ya wis bulan poso, teman-teman pada puasa dan ada juga yang sebagian bekerja. Jadi ini poso-poso arek ngejaki ya wis ora tak penak teman-teman. Ya wis lah, ora masalah, tak gas dhewe. Lho ya to, rumahnya kayak ngene iki sing dodolan, kayane iki lek rada sore ngono akeh wong ambil burit. Golek cemilan karo golek baju lebaran. Nah, kayak ngene iki, jan. Oh iki ketemu patung kuda patokane. Setelah keluar dari York, langsung saya udah menuju ke halte busnya, tempat pengantrian bis menuju ke rumah Mas Bajindul, kurang lebih 1 jam perjalanan lagi. Akhirnya setelah menunggu 30 menitan ki bis nomor 33. Sinchai.
sampai ngantuk-ngantuk teman-teman. Sebentar lagi satu halte sudah sampai kayak arte. Wih. 5 jam ini perjalanan ternyata. Perjuangan. Asli di pelosok di sana iki wis gunung. Alhamdulillah sudah sampai meskipun iki keblabasan satu halte. Weleh jan asemane. Engko numpak bis sing arah balike. Weleh sik ngenteni nek kene neh. Koyo ngene iki lho ya. Jadi engko aku arep numpak bis neh nek seberang kono kae. Weh keblabasan sak halte. Jan. Iki rumah warga koyo ngene iki teman-teman. Asli iki rumahnya Mas Bajindul jan di pelosok desa. Wih. Realnya akhirnya saya memutuskan naik taksi saja. Ora masalah kae nek karo kae yo. Yo welahi. Annyeonghaseyo Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Dokume kaku. Oh, kita pone? YouTube pone. Suasanane kaya ngene iki. Alhamdulillah ya kan. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Lah iki lho yo. Aku orang baru mas. Ya. Orang baru mas. Jangan tuh. Ya. Salam sehat. Alhamdulillah kayak ketemu asli deh yo. Ayo. Siap. Tapi jalan-jalan ya. Lah kayak gini ki. Alhamdulillah wes ketemu Mas Bajindul gitu. Requestan dari konco-konco wes ufake kemarin. Anak baru mas aku mas. Iki mas aku ini diserang komentar lagi. Mas kapan nih gini Mas Bajindul? Mas Bajindul wes balik nek Korea neh nah iki. Hari iki tak datangi langsung teman-teman nek. Aduh rumah. Guys perjuangan nih guys. Iki mau jam 09 mas aku. Setelah jam 10 ini jam berapa lagi? Jam loro 5 jam. 5 jam ya, memang iya. Perjalanannya 5 jam. Tapi sebenarnya cepet, cuman mandek-mandek untuk menunggu bis, menunggu kereta ini datang. Kan harus transit teman-teman, tidak satu kali jalan. Ya kalau semisal kita pakai motor pribadi ataupun mobil pribadi, ya kurang lebih 2 jam, 3 jam iya. Sudah sampai. Ya wis lah, ora masalah mas ya. Wis gak apa-apa. Jadi ya, semua itu butuh perjuangan. Perjuangan asli iki di rumahnya Mas Bajindul iki. Aku nyeluknya Mas Bajindul ramah yeah, ya. Love. Mas Parindra iki teman-teman asli ini. Ya wis lah nama panggungnya kan Mas Bajindul. Lah sepurane lek jangkar Mas yo. Enggak wis to aman. Yes. Aman. Lho yo koyo ngene iki di sekeliling sini pabrik to Mas yo. Pabrik to. Lah iki. Pabrik kae. Tapi. Lah kae pabrik to. Iya. Wah, tapi koyo ngene iki teman-teman suasanane jan. Neng gone sampean kota to Mas. Ya wis pelosok desa Mas Yoan. Tapi sik cedhek yo desa kene Mas. Ya ben kan. Guys. Yo mah kuwi sebenarnya desa Mas, cuman tapi lek diakses go stasiun neng tempatku mek 10.000-an. Tak jan di siksa aku yo. Siap ayo melanjutkan perjalanan. Siap. Untuk nanti tak review asramane dan pabrik. Boleh Mas ya? Boleh. Untuk pabrik ada di depan sana teman-teman. Untuk saat ini belum tak kasih lihat dulu ya kan. Iya. Tak sepil ini sedikit. Iki adalah motor jangkrik. Mahal ini bos. Wile. Mahal sejarahnya ini perjuangannya ini sangat luar okay, biasa. Oke siap. Bos. Ayo mas ke kisuk saja. Kita sepilnya sedikit. Nah iki sekarang sudah sampai di depan kamarnya. Kita harus ketuk pintu dulu guys. Assalamualaikum. Nah otomatis. Sepertinya, guys. Assalamualaikum mas. Boleh mas tak video? Oke okay, siap. Iki siapa mas iki? Ini Mas Fajar. Mas Fajar seniornya ya ini. Mas Son B. Son B. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masuk Mas ya. Monggo, pindah. Oke. Wis gene berantakan Mas. Oke. Mas. Oke lah kalau begitu. Wis alhamdulillah teman-teman, akhirnya iki lho ya requestan dari teman-teman semuanya sudah tak turuti iki. Bersama Mas Parinda, Mas Bajindul gokil abis. Melenuk-melenuk guys. Lah iki Mas Fajar, halo. Siap ya? Oke, udah di Korea berapa bulan, Mas? Mau 3 bulan. Mau 3 bulan ini. Nanti tak wawancara boleh ya? Iya. Tak masukin lagi teman-teman ada konten lagi ya toh. Pokoknya nak kene iki los. Siap. Aman. Oke, dilanjut di video selanjutnya untuk review pabrik dan tanya-tanya ke Mas Bajindul ini. Siap Mas ya? Boleh. Siap. Oke lah kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Cus.